Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadis Sami, Hadis Arba'inawi ke-8 tentang memerangi manusia yang ingkar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Amirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika hasamu minni lima uhum wa amwaluhum ila bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Al-Bukhari wa Muslim. Terjemahannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Barang siapa telah mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya dari aku kecuali karena alasan yang hak, dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 25, Muslim nomor 22. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.